Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, yeah, there is it. Terbalik ya, betul lah. I nak tengah tengok monitor kat sini. I nak pula keliru. Lampu kuning sebab I dah duduk dekat dining area. So korang boleh nampak kat depan I sekarang ada The Bug Ghost Paper Limited Halloween Edition. Anda dah pernah try makan ghost paper ni. Kalau korang boleh tengok video tu, sebab video tu korang dapat sambutan. Jadi kalau korang nak tengok, korang boleh tengok kat tepi tu. Aina akan letak nanti dekat card tu. Aina pernah makan, memang tak boleh habis pun. Sebab dia pedas nak mampus benda ni. Yang Maggi dia je. Lepas tu this time Aina nak try dia punya air. Aku tak tahu nak jadi apa. Yeah. Okay, so kalau kita tengok dekat area kotak dia ni, menarik, kotak yang menarik kan. Sini Aina ada satu gelas ais, air lah Aina, di mana Aina akan minum air tersebut dengan ais ataupun okay, kita minum dulu air tu, kita tanpa ais. Lepas tu kita bawa ais, tengoklah macam mana. Okay, so sekarang ni Aina nak masak dulu mi tu. Cara masak biasa je lah, klise punya cara. Wow. Korang boleh tengok air punya botol tu. Nampak macam sedap ya. Okay, nampak macam menarik gila. Actually air ni dia collaboration dengan Coca-Cola kot. Betul ke? Ke dengan Cheers? Cheers tu Coca-Cola ke? Ah, tak kisahlah, tapi dia tulis kat sini dia buat buat collab with Cheers. Okay, Aina pun tak study habis. Aina just nampak sedap, belilah. Sebab mula tu Aina ingat tak nak beli. Sebab Aina duduk dalam fikiran macam 20 lebih kot. Lepas tu rupanya RM8 something je untuk dua set ni kan. Satu set ni. So Aina macam okay, why not, kita try lah. Walaupun dah tahu dah azab dia. Okay, so kotak ni cantik ni. Okay, so kat sini ada mi dengan air. Jadi Aina pergi masak mi dulu. Lepas tu baru kita try dengan air dia. Okay guys, let's do it. Okay, Aina dah pergi panaskan air, panaskan mi ni. Ada dalam mi, nampak tak? Nampak kan? Okay, biar dulu. Biar dia lembik dulu. Nak buat apa eh? Boleh tak kalau Aina minum dia dulu? Kita test dia dulu. Jadi apa? Weh. Oh, dia azan. Kita stop sekejap boleh? Okay guys, azan pun dah habis. Aku gagal lagi tau. Bau air ni gila kot. Dia bau serius ni, dia bau ciri kering. Bagi Aina kan, korang janganlah sesekali bau. Memang pelik gila kot. Dia macam, ish, apa sel orang nak? Entahlah, aku tak tahu. Aku dah hilang kata-kata dah. Tak apa. Sebenarnya Aina lapar ni. Aina masak ini sikit sangat. So air dia dah makan dah. Nah, kita letak je. Aku dah tak boleh fikir. Laki aku batuk. Hanya aku yang nak makan. Okay. Aduh mak. Aku tak nak habiskan lah. Aku nak habiskan ke? Takut. Sekejap, aku kena buang benda ni. Terganggu. Eh, aku tak buat thumbnail lagi ya. Macam mana? Thumbnail. Bau dia teruk sangat dah weh. Aku dah lupa lah. Apa kenapa? Apa bau benda ni lah? Aina memang tak boleh terus dengan benda pedas. Jadi Aina tak nak usahalah. Aina ada buah hasil tau.
Lepas beranak ni dapat buasi pula. Entahlah, layan je lah. Tapi suka benda pedas. Okay, so macam mana aku nak buat sekarang? Apa aku nak start dulu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Buat ais dulu ke ni dulu? Mana rasa dia colour macam ni? Memang sebiji colour pokok lah. Tapi dalam ni tadi air, ais tu dah cair tau. Adalah air banyak tu. Adalah. Boleh lah. Seduk. Tapi sedap ni. Sumpah air ni tak membantu. Aku tak boleh brain lah macam mana orang makan benda ni. Terus pakai hidung.
Okay guys, sebelum korang tengok muka aku yang lagi teruk sebelum Aina pun dah buat aku dah. Alhamdulillah. Semoga korang tengok muka Aina lebih teruk. Tak apalah. Sekurangnya Aina dah makan, Aina dah terima challenge ni. Tapi air dia memang tak boleh pergi. Dia bukan pedas, dia pedih, korang tahu tak? Ini bukan nasib sebab ais ni dah cair tau tadi jadi air. Kira dia macam top up sikit lah. Aku tak tahu benda tu membantu ataupun tidak mengurangkan pedas tu. Kalau 100% total ni aku tak tahu jadi macam mana. Bau dia pun tak boleh belah kot. Okay guys, so itu saja untuk video hari ni. Aku nak pergi berus gigi. Nak bagi hilang. Memang dah comot dah ni. Aku dah tak tahu lah. Bodoh ke tak? Aku tak tahu. Blah. Okay, so thank you so much for watching. And don't forget to give me the huge thumbs up. Korang kena tunggu the next video di mana Aina akan try tea life boba. Boba tea life. Aina mula rasa macam Aina nak try gabung dua ni. Tapi bila Aina fikir, benda ni diorang kata sangat teruk, sangat tak sedap. Lepas aku campur dengan yang pedas pula, mungkin aku takkan makan terus, aku akan bazir. So better aku buat asing-asing. Okay, see you guys soon in my next video. Bye!